Nah, hari ini kita mau ada muatan pertama. Jadi kita mau lihat juga untuk pernya, karena pernya masih asli. Kemarin udah di review untuk pernya, bisa ditonton di video saya yang lain. Nanti lihat kita hasilnya ya. Kalau yang ini menurut saya ini lemes, terlalu lemes. Kalau yang 136 kemarin udah ada tambahannya, yang ini belum ada. Kita lihat aja nanti ya, seberapa pendeknya untuk ini. Ini belum muat, bentar lagi mau muat. Jadi nanti seberapa naiknya. Terus sama nanti untuk klem sasis sama bak itu belum dikencengin karena kemarin belum ada muatan. Hari ini ada muatan, jadi mau sekalian dikencengin ya. Karena nanti kalau nggak dikencengin pasti kendor, karena muatan berat ketekan pasti kendor gitu. Oke, saksikan terus video ini. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen, di komen-komen, di share. Oke ya, saksikan terus. Jangan kemana-mana. Ini nanti yang mau muat ini, namanya Mas Wawan. Mas Wawan. Di-like dong, di-like dong. Di-like dong. Ini udah berapa kali naik masuk ke YouTube ya? 4 kali, Bos. 4 kali. Nah, ini muatannya udah tinggi. Udah tinggi, jadi kita lihat untuk pernya. Ini tadi seberapa? Oh. Jadi langsung segini ya nih naiknya. Amblesnya jauh. Beda sama yang kemarin, kalau kemarin kan udah ditambahin per. Untuk muatannya jadi lebih rigid kayak, kalau ini terlalu lemes. Itu ya. Kenapa kemarin saya untuk video masalah per yang mobil lama sama yang ini, ya kita coba perbandingan aja. Emang harus sebisa mungkin kalau muatan berat mobil baru emang harus tambahin, nah itu satu apa dua. Jadi ntar keputusannya kantor gimana. Jadi ini hasil untuk muatan pertamanya begini. Jadi untuk masukan nanti ke kantor, kalau bisa ini tambah IPR lagi. Itu ya kurang lebihnya ya. Nah, ini hari ini itu cukup sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Hari ini mau terpal, untuk terpalan udah banyak di videonya, tinggal disaksikan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.